Sudah saya ucapkan kepada anda, kita teruskan dalam rancangan yang terbaru iaitu Jom Melangkah bersama saya, Achad Raja Lawak. Sekarang kita berada di Johor Bahru. Sekarang belakang saya berada di Plaza Angsana dan saya akan menunjukkan anda lokasi yang kita perlu tuju iaitu makan tempat yang sedap di Johor Bahru. Dengar katanya dekat Wish ni berada di Damansara Alif katanya. Wish ni dinamakan nasi katan iaitu Wadihana Islamic Steakhouse. Jadi kepada anda yang ingin rasa makanan-makanan western yang cukup sedap dan lazat, kita boleh pergi ke Wish Wadihana Islamic Steakhouse, berbagai makanan-makanan yang ada. Jadi saya perlu cuba nak memberi keputusan kepada anda sedap atau tidak. Jadi kalau sedap, kepada anda semua yang berada di rumah ataupun di luar, apa lagi tunggu? Jom kita terjah, kita melantah. Apa nak pergi ke Wish ni? Dengar katanya hari ni saya nak cuba Wahyu. Macam itulah rasanya. Jadi saya akan rasa dan saya akan maklumkan pada anda sedap atau tidak. Sambil-sambil kita bawa kereta ni, apa kata kalau kita layan dulu Best FM. Jika mau ku rindu. Inilah dia Wadihana Islamic Steakhouse. Kami telah sampai ke destinasi yang perlu kita nak tuju. Jadi sekarang ni saya nak cuba makan makanan-makanan yang cukup istimewa daripada Wish Wadihana Islamic Steakhouse. Jom melantak bersama saya. Assalamualaikum. Okey, seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam premis makan, kedai makan, kita mengikuti SOP. Okey, lulus. Jadi setelah kita dah lulus, jangan lupa pakai hand sanitizer. Sentiasa bersihkan tangan anda sebelum kita masuk ke premis makan. Jom, dia terjah. Jom melantak. Banyak betul menu dia ni. Sampai tak tahu nak makan apa. Tapi yang penting saya dah ada wayu dan juga bloody orange. Sementara ni kita tengok-tengok menu dulu apa yang ada. InsyaAllah, insya dosa kita datang makan lain pula. Jadi kepada anda semua yang lepaskan peluang untuk menikmati hidangan yang cukup istimewa, Wish Wadihana Islamic Steakhouse. Bila saya tepuk je, air dah sampai. Air apa ni nama dia? Bloody Orange ni tidak akan ada dapat di kedai-kedai yang lain. Cuma berada di Wadihana Islamic Steakhouse, Wish. Nampak? Baru tengok je dah cukup menyelerakan. Belum lagi minum. Jadi kenapa kita menyediakan air ini iaitu Bloody Orange? Air ini memang sesuai apabila kita makan dengan wakyu. Bila kita makan wakyu, jadi staff daripada Wish, dia akan recommend air yang ni cukup sesuai kerana rasa dia tak lari. Katanya, saya pun tak tahu. Jadi saya akan makan wayu nanti bersama air Bloody Orange yang dah ready siap ni. Kita rasa air dia dulu. Sedapnya. Saya belum pernah rasa lagi air ni kat luar ni. Saya pergi hotel pun tak dapat rasa air macam ni. Air dia orange dengan pelbagai lagi campur-campuran. Tak berapa manis sangat, tak berapa masam sangat, cukup rasa. Jadi bila kita makan wakyu, kita bilas dengan air ni. Kita minum lagi. Ah.
Ini dia, Bloody Orange. Jadi kalau datang ke Wish, Wadiana Islamic Steakhouse, inilah air yang direkomendkan untuk anda. Tapi sebelum kita menjamu selera untuk steak Wagyu, dia ada pembuka selera sebenarnya, iaitu makanan yang dinamakan Crispy Fried Button Mushroom. Sebelum kita makan Wagyu tu, kita akan rekomen anda makanan untuk pembuka selera. Nama dia Crispy Fried Button Mushroom. Tengok gambar memang selera, tapi tengok makanan yang dah sampai macam mana. Saya memang tak sabar ni. Nampak? Dah sampai. Apa nama dia ni? Crispy Fried Button Mushroom. Nampak ni. Makan dia memang macam ni je. Nampak ni. Crispy Fried Button Mushroom. Inilah makanan pembuka selera sebelum kita menjamu selera Wagyu. Ini kena try dulu. Bau rasa. Tapi siapa rasa? Saya rasa dulu. Boleh tak saya nak cakap dulu? Pasal sedap sangat. Dia mushroom, goreng dengan garing dan juga letak cheese kat sini. Cukup menyelerakan dan memang sedap. Saya rasa anda perlu cuba. Inilah makanan pembuka selera yang dinamakan Crispy Fried Button Mushroom. Pembuka selera sebelum menikmati Wagyu. Bloody Orange. Kalau kita dah order Wagyu, bau kena dengan Bloody Orange. Memang sedap rasa dia. Tak percaya? Tunggu makanan yang saya order ni. Waiter. Ini dia. Wagyu. Inilah makanan yang cukup istimewa dan special daripada Wish Wadiana Islamic Steakhouse. Nampak daging dia. Nampak begitu fresh dan juga presentation yang cantik, dan juga dia menyediakan sos dua yang berbeza. Satu black pepper dan satu lagi honey. Honey black pepper. Okey, inilah dia Wagyu yang dimasak daripada master chef kita daripada Wadiana Islamic Steakhouse. Medium. Ini medium. Kalau medium lah baru kita rasa fresh dia punya daging, nampak dia punya color cantik. Saya dah tak sabar. Saya rasa saya cuba Wagyu ni sekarang. Saya tuang kuah lebih-lebih, sos dia lebih-lebih, pasal saya rasa cukup menyelerakan dengan potongan daging yang lembut. Lembutnya daging dia. Betul-betul fresh. Sedap. Ini betul-betul Wagyu. Saya rasa anda memang perlu cuba. Kenapa saya cakap begitu? Wagyu dia begitu lembut sekali potong. Senang dimakan. Tak kisah orang tu berusia ataupun muda ataupun tua.
boleh makan wayu ni. Dan kalau dah namakan program Melantak bersama saya, takkan tak nak pakai tangan. Kita cecah pula pakai tangan. Ini dia bersama sos honey. Sedap juga. Memang terbaik. Wahyu lembut. Sos black pepper sedap. Sos honey pun sedap. Makanan yang cukup istimewa. Bloody orange. Memang sedap. Sebelum saya makan wahyu tadi, saya cuba makan tadi pembuka selera, iaitu crispy fried button mushroom. Memang sedap. Itu adalah pembuka selera. Wahyu di Wish memang sedap. Okey, kenapa saya cakap sedap? Kerana ini adalah daging yang diimport daripada Australia. Dan daging ini bukan sebarang-sebarang daging. Daging daripada lembu. Memang daging daripada lembu. Okey, lembu ni daripada Australia yang telah dibela, yang telah dijaga dengan rapi, dengan memberi makanan-makanan yang berzat supaya lembu ini menjadi sihat. Bukan sihat je, tapi lembu ni terlalu manja. Bila lembu yang manja, makanan yang nak sedap-sedap, bijirin-bijirin dia makan sedap-sedap, tuan dia jaga dengan baik pasal dia manja. Jadi bila kita sembelih dia, kita makan, inilah keputusannya. Lembut, sedap, Masya Allah. Kalau 10 bintang diberi, saya bagi 10 bintang untuk Wish Wadihana Islamic Steakhouse. Jadi kepada anda, jangan lupa datang ke sini di Damansara Alif untuk dapatkan makanan-makanan yang cukup istimewa untuk anda. Pasti tidak mengecewakan. Ini janji saya. Ingat, Wadihana Islamic Steakhouse. Wish, siapa punya? Saya yang punya. Baru cakap dah up-upkan makanan kat Wish ni, dah minta bil. Tapi ingat, dengan pembayaran bil RM200 ke atas, anda akan dapat percuma kopi Wish. Kopi mana? Kopi kena ambil. Ini dia kopi. Jadi dengan pembelian RM200 ke atas di Wish, anda akan membawa pulang kopi secara percuma. Bayar bil, dapat kopi. Perut lapar, dapat makan. Jadi jangan lepaskan peluang. Wish siapa punya? Kami yang punya!